minyak dan anggur tidak akan dirusakkan. Jadi anggur kasihan segala nikmat dan anggur kebanyakan rasa. Mari semua dari awal pelajaran dari biji anggur dan tomat. Dari iman saya mengatakan bahwa di Wahyu 6 ayat 6 itu barang siapa ada minyak dan anggur tidak akan dirusakkan. Jadi anggur, khasiat dari anggur begitu dahsyat ya. Begitu banyak dari testimoni 2009, 2010 sampai bahkan testimoni ayah saya sendiri yang membuat saya, oh iya, gua harus bagi cerita ke banyak orang nih. Dari produk ini luar biasa dari farmasi Sohoh.